Seramai 39,151 pengundi berdaftar akan memilih wakil rakyat baharu pada PRK Dun Sungai Bakap hari ini, di mana 9 pusat mengundi membabitkan 65 saluran dibuka mulai jam 8 pagi hingga 6 petang. Calon Barisan Nasional BN bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N43 Nenggiri, Kelantan, dijangka akan diumumkan minggu depan. Pengerusi BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, senarai pendek nama calon sudah diperolehinya dan akan diteliti sebelum diumumkan. KKM memaklumkan individu yang positif COVID-19 akan dirawat sama seperti jangkitan saluran pernafasan lain dan tidak lagi diberikan perintah pengawasan dan pemerhatian HSO atau arahan kuarantin di rumah berkuat kuasa 15 Julai ini. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan istroawani.com.